Dari ruko-ruko sama pedagang-pedagang kecil, saya udah angkat semuanya. Saya udah minta duit semuanya. Acak-acak mau semuanya. Tentang aja bang. Iya bang, iya bang. Bisnis robot. Udah saya. Ini udah bebas. Oh iya, semua hasil bang. Udah saya pegang lagi. Bagus. Ada ribut-ribut di kampung sebelah. Oh, sebelah dunia anaknya Kak Ayu itu. Iya, ini malah dunia lagi. Aduh, kayak gini. Kamu itu bukan rawon lagi dong, Teh. Bagus, Teh. Makanya, kalau punya utang bayar, Bang. Iya. Nanti akan saya bayar, tapi kembalikan. Oke, nyawa lu bisa dibawa ambil. Yeah.
jadi elu yang namanya Ladun. Lihat kamu. Lu mau jadi jagoan Ladun di sini, hah? Kau tahu ku sangat menyayangimu, tapi kau seolah tak Bapak bangun, Pak. Emang kenapa, Bang? Bukannya Abang harus bangga dengan apa yang Abang miliki sekarang ini? Wilayah kekuasaan kita semakin lama semakin meluas, Bang. Lu, Rosa itu campur. Masih ada dendam pribadi gua yang belum selesai. Apa itu, Bang Lado? Saya siap bantu Abang. Tidak perlu. Karena itu urusan pribadi. Lebih baik lu urusin pasar dan parkiran. Oke, siap Bang Ladun. Kalau itu mau Bang Ladun, urusan masalah pasar. Bapak berjanji akan ada di jalan yang benar, ya Allah. Ya Allah. Ampunilah dosaku, ya Allah. Hamba ingin bertobat kepadamu, ya Allah. La haula wala quwwata illa billah.